Ancient ones, lend me your strength! Meet your end! You have slain an enemy! Oke, di konten kali ini gue mau bikin tutorial lengkap edit. Gue nggak tahu cara penyebutannya apa, pokoknya anggap aja tutorial bermain kilang lah ya. Edit nih, gue nggak tahu cara penyebutannya kayak mana. Pokoknya buat pemula lengkap. Dimulai dari emblemnya dulu aja ya. Gue kalau pakai pilak tuh emblemnya emblem yang tank ini, Consumptive Blast. Nah, karena pasifnya ini 1 detik setelah basic attack berikutnya memberikan 125 plus 7% total HP magic damage kepada lawan di sekitar. Skill ini memiliki cooldown 15 detik. Nah, ini enak banget nih, apalagi kan dia kan tank MM ya. Nah, pokoknya enak lah, lu cobain aja deh, daripada semua emblem ini yang paling enak. Untuk saat ini menurut gue ini yang paling enak. Nah, lanjut ke battle spell-nya, gua inspire. Walaupun tank, mau support, mau godlane, gua tetap inspire. Kecuali hyper, kalau hyper gua retribution. Nah, untuk build-nya gua makinian. Nah, itu tuh nggak sesuai urut, tapi kayak gini nih. Bikinnya nih mana nih? Bikin itemnya tuh pertama kalian bikin ini dulu. Nah, kedua kalian bikin ini brute force. Nah, habis brute force kalian bikin ini nih, ininya aja. Molten essence. Nah, habis itu kalian bikin fighting time. Habis fighting time langsung udah kalian tuh bikin apa sih namanya nih, drop knock armor. Nah, habis itu jadiin Athena-nya dah. Beli Athena. Athena selesai langsung anti kuiras. Ini di upgrade ke sini. Nah, habis itu terakhir dah item ini. Corset helmet dijadiin kan dari sini ke sini. Gitu. Oke, lanjut ke penjelasan skillnya. Oke, dari pasifnya dulu ya, pasif ini namanya Overload. Jadi setiap lo pakai skill 1 atau skill 2, nah itu dia kayak ada lightning gitu. Kayak efek dari lightning Crunseon lah, kayak item gitulah. Cuman dia ini pasifnya. Jadi lu ngehit ada pasif-pasif kayak gitu. Jedir. Nih, selama 3 detik ya. Pantulan petir gitu. Mau skill 1, skill 2 kayak ada pantulannya gitulah. Nah, lanjut ke skill 1 namanya Earth Shatter. Nah, dia tuh kayak jebret. Terus kena airborne. Efek airborne. Damage-nya juga lumayan gede lah. Ini nggak bisa dibatalin kecuali efek suppress. Nah, lanjut ke skill 2. Skill 2-nya ini dia pilak ini ngelempar ke belakang kayak nge-smack tuh enggak. Jadi dia ngelempar ke atas baunya terus ngelempar ke belakang. Kayak gitu. Nah. Nah, ini pilak nih. Ultinya ini Primal Ward. Jadi ntar pas dia ulti berubah jadi cewek. Nama ceweknya ini Edith. E-D-I-T-H. Gue nggak tahu cara penyebutannya. Nah, sebelum ulti kan di sini ntar ada pasif nih yang putih-putih. Sebelum itu pasif dari ultimate-nya. Jadi ibarat kalau misalnya mau ulti, usahakan tuh yang putih-putih ini sedang atau penuh. Soalnya kalau nggak sedang atau penuh, lihat no, attack speed-nya dikit banget. Damage-nya juga dikit. Serius. Kalian baca aja lah di sini tuh. Pokoknya tidak pas kayak gini juga jadi bisa ngehit jarak jauh. Berbeda yang tadi pas make pilak jarak deket, pas edit jarak jauh tuh ada jarak jauhnya gitu. Oke, kita lanjut aja ke gameplaynya ya. Oke, penjelasan tadi, yang penjelasan skill edit sudah selesai dan semua ya kan ya, penjelasan skill-skillnya. Sekarang tinggal gameplaynya ya guys ya. Ini gue aturan di godlane solo nih. Nyiklin ngetrol, gue udah ngepick MM mau di godlane malah ngepick MM juga. Oke, ini kita clear lane sekali aja ya. Habis itu kita langsung ke mid. Oke, ngalah aja kita. Ambil skill 1 level 1 ya. Ini jebret, ini ada pasif yang jebret. No, pasifnya tuh selama 3 detik nih hit kayak ada efek petir gitu. Nyamber. Nah, kita langsung ke mid aja. Kita ngalah aja ya, guys. Ya. Kita sahur selon Selena sih. Sini kita main klasik ya, soalnya kalau di rank gak bisa gua, tadi skor gua 70 biasa karena ngelag. Oke, gua jadi ada naik, santai aja, bisa kita ke atas.
kan kalau gua roamer gua bikin item roam ya. Biarin lah. Males gua entah enggak jadi. Oke, kita ke atas, santai aja santai. Harusnya dia enggak ngeliat kita, dia enggak ngeliat harusnya. Biarin, tunggu. Kalau jadi roamer harus santai ya guys ya. Nah, langsung. Waduh, enggak kena. Jebret. Nah, ini seharusnya gue ikut nih. Nice, modal efek hit. Terima kasih. Biarin, biarin. Oke, kita bantu boost tower ya, dapetin duit. Lumayan. Nah, ini dulu. Nah, ini kita bikin brute force. Biar enak dari guys ya. Santai, santai. Nah, kita nah, jebret. Gak bisa dibatalin skill satunya pokoknya. Gue udah pernah nyoba walaupun lu digigit tapi kalau lu udah skill 1 tetap ada skill 1 digigit sama perangku gitu. Oh kayak gitu tuh tetap ada. Dung gas. Gas gak apa-apa mantap skill. Santai santai. Nah langsung kita pakai ultinya. Oh lihat yang gue bilang tadi putih-putihnya. Kalau misalnya putih-putih itu pasif dari ultimate-nya ya guys ya. Jadi kalau misalnya penuh atau sedang nih pokoknya yang ada di bawah sini itu attack speed lo sama damage lo kayak gede banget lah soalnya kayak dikonversi gitu nih lu mau dikit sama scream atau hero atau tower no putih-putih kecil kayak gitu minimal kalau sebelum ulti penuh ya kalau nggak sedang jadi biar attack speed sama damage-nya tuh ada terus jangan lupa bikin fighting 10 kesukaan gua karena damage-nya kan dia di ultinya sayang banget kalau nggak bikin fighting 10 nanti kita recall aja guys ya. Jadi kita butuh bantuan langsung ya nge-lag santai 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 nah kalau begini kalau udah dipakai ulti ulti aja ya guys ya buat open kita cuma kita juga ada insider modal execute mulu sih bagus banget waduh 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 ganti badan ganti badan nah gitu guys kalau main harus ganti ganti badan guys karena harus ngerti ya ngapain kita udah apa lah terlanjur dispet nice brute force udah jadi ya kita mati gak apa-apa gak apa-apa rugi sih gak apa-apa tapi oke kita mid lagi santai santai thank you Roger waduh kita kena santai Roger waduh waduh udah luka ada luka di bawah waduh santai nah gue mati gue langsung aja kita gas ya gue mati langsung langsung bodo mati gila damage-nya cok full kill gil jangan lupa like komen dan subscribe ya guys ya maniak maniak apakah maniak 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 ya gak bisa ya guys ya gak usah maksa ya guys ya langsung kita recall balik gak usah maksa terus bikinin item minion batting time langsung. Oke, okay, kita dikulit-kulit dulu kita ledek ini guys. Kalau udah level 8 kita ulti. Santai, santai. Itu kita bisa lah kamu mat. Kita lagi langsung aja kita gas. Langsung aja spirnya, double kill. Sini maju semua. Relax PS everybody, edit PS everybody. Aku nggak tahu nyebutannya edit atau edit. Gak bisa bahasa Inggris sih. Minus satu gua. Jadi kita clear minion aja. Biarin deh dapetin dapet nggak oke okay. Kita clear minion aja di mid ya biarin dia ngetapel sendiri kuat santai itu kita ke bawah kalau nggak ke atas lagi biarin aja deh clean nggak jadi bodo amat terlewat gua dengan gua di bot lane ini mid ini mid ini ayo win dapet sih seharusnya santai 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 win mati lu mati kau win mati nggak eh mati kan di sana sana aja santai santai langsung waduh gila belum nyala ayo kita mati gila gila nggak mati dong dia mati pasif dari Rafael lah sombong banget ya kita kalau dog armor udah jadi seperti yang gua bilang tadi langsung Athena Athena baru untuk diras baru daya item kurset Elmer jadi itu ya guys ya jadi jangan asal beli item kita tuh harus ngerti fungsi-fungsi item ya guys ya santai 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 kita ke mid eh kita udah di mid ya mungkin kita rusuh aja pasti waduh waduh rame rame ya mati 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 santai santai ke belakang
Tuh, kayaknya kalau ada ini gas. Ada insir, sini, maju. Dulu. Gila, pasirnya tuh. Wah, kecil maniak, kecil nih. Bantu, tetek nih, bisa tetek. Bang, dia setan. Ini kan gadgetnya. Nah, triple kill. Gigi. Kita recall dulu lah, kita bikin bete nih, kita, boy. Gila, bisa sakit ini. Makanya kan gue bilang, bikin bete. Damage-nya edit itu di ini apa tuh di ultimate-nya, jadi sayang banget kalau nggak dibikin fighting time terus ya, mau all in tank juga tetap gue bikin. Kalau gara ada damage ya mati gue. Santai, ada ulti ini ya, pribadi nih kecil udah mati. Wah, juga aku mati cepat. Wajar sih kita sekarat, tapi untung jadi kita lord ya guys. Jangan terlalu maksa, jangan terlalu ngeremehin juga. Walaupun musuh udah kalah telak, kita nggak boleh ngeremehin, kita harus lord. Oke, santai. Oke, Rogernya di mid, seharusnya aman. Reaper musuhnya di mid. Reaper musuhnya di mid. Woi, kenapa sih? Oke, santai. Itu ada benar. Santai, jangan asal open. Jangan asal ulti, ntar langsung kecut, gagal mulu. Nah, ini baru momen. Maju, siapa yang mau gua bantai? Hah, kenapa kecut-kecutnya? Kecut-kecut. Apakah masihnya? Masihnya dong. Nanti kalau ga ada ulti, ga usah maju-maju ya guys ya. Kita malah mati sia-sia, jadi sayang banget. Santai. Nah, udah mati-mati dulu, kita nunggu bukti. Oke, asik ya, sudah jadi. Oke, woi. Balik, mati lu. Oke, banyak, single kill. Oke, tower. Nice. Udah langsung end dong. Udah langsung. Kita lagi dong, kan backup. Kita jadi, ya. Ya, pakai kita yang bukti atau kita. Legendary 16.39. Wih, gede banget dah. Oke, kita MVP. Nah, 13.5. Kalau nggak MVP, kita report nontonnya. Oke, kalian komen aja lah ya. Konten apa nextnya? Gue juga bingung nih. Ini doang yang gue bisa. Oke, terima kasih.